tampil beda, membawa aspirasi rakyat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Erna Sugiyarti, ternyata tidak alergi dengan berita 5. Pasca membaca berita tentang nasib tragis Asiah binti Hak Jili, dia memerintahkan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Titan Pancawati bersama tim mendatangi rumah korban tindak pidana perdagangan orang tersebut pada Selasa 31 Agustus 2021. Alumnus MTS Al-Hasbillah, si compet itu berhasil termakan bujuk rayu sindikasi perdagangan orang karena faktor ekonomi. Kemiskinan menjadikannya nekat mengais ringgit di negeri jiran. Ironisnya, semua harapan kandas kekejaman sang majikan menghentikan langkahnya. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang diduga menerbangkan sang PMI Malang tersebut hingga saat ini belum memberikan tanggapan. Konfirmasi tertulis hanya dibaca. Dari Garut, Patroni Alpian, Berita 5 mengabarkan.